Iya, Dik. Ada apa? Bisa tolong pasangin filtrase? Filtrase? Filtrase itu gorden, toh? Iya. Oh, siapa suruh? Nanti. Walah. Gak bisa pasang sendiri. Untuk yang di mana tuh? Buat di atas. Oh. Coba lihat barangnya, Dik. Bawa sini coba. Nih barangnya. Oke, ya ampun. Ini kan korden, kain korden. Masya Allah, lebaran-lebaran suruh pasang korden. Ya, udah macam tukang teman-teman. Gak apa-apa lah ya. Sesuai instruksi. Dek, pasang fitrase kan gampang ini, Dek. Tinggal nyantol-nyantolin. Bisa, tapi tinggi. Masya Allah. Kalau pasang gini-gini, banyak alatnya di gudang. Kita cari. Oke, teman-teman. Yuk, langsung kita ambil meteran di tempat gantungan. Oke, kita ke lantai 3. Nah, ini gudang kita di lantai 3. Penuh barang-barang tidak dipakai. Gorden, berarti ini yang untuk gantungan. Ini gorden. Iya. Pendek. Ini bengkok nih, ini bengkok teman-teman, kurang bagus. Ini terlalu panjang. Ini terlalu pendek. Nah, terlalu pendek pula. Nah, ini agak lumayan nih. Kita ukur dulu ya. 90. Kita lihat dulu pemandangan. Buka aja jendela. Wow. Apartemen Boluk nampak. Telkomsel. Alun-alun. Turun lagi. Ini rupanya yang mau dipasang, teman-teman. Oh iya, ini tidak ada fitrasenya. Oke, kita pasang. Gampang ini masangnya. Kita cantolin di sini sebentar nanti. Oke. Kita ukur dulu. Nah, 84 teman-teman. Nih. Jadi nanti fitrasenya itu gantung di sini begini. Nah, dari dalam. Tapi ini kepanjangan, kita potong dulu. Kita sesuaikan. Yuk. Teman-teman, ini motongnya sebenarnya pakai gergaji. Tapi naik lagi ke lantai 3. Ya, kita potong dulu pakai gunting ini ya teman-teman ya. Nah, kita tanding dulu seperti ini, jangan langsung dipotong, digores dulu teman-teman, digores dulu ya. Kita gores nih, sap sap. Nah, baru kita patah teman-teman. Tet. Nah, gampang kan? Gampang teman-teman. Kita hitung dulu teman-teman berapa cantolannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cantolan teman-teman. Berarti ininya harus 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 sama ini 10 yang ujung nanti teman-teman. Ya, jadi pas. Kita pasang stopernya, jangan lupa ini penting ya, seperti ini. Terus kita obeng biasa, modalnya test pen teman-teman. Yes. Oke. Kita pasang teman-teman, supaya gampang bersihnya ini kita lepas dulu sama gordennya ya. Kita lepas seperti ini, kita letak dulu. Di sini kita setel. Kita setel dulu.
Ini teman-teman. Kita atur yang rapi. Ini sambil main-main aja teman-teman, tapi bisa memasang korden atau fitrasenya. Sebelum saya pasang fitrasenya, kerjanya tadi seperti ini. Nah, itu ada bautnya itu teman-teman, untuk menyangkutkan relnya ya. Di sebelah kiri juga seperti itu. Tuh, ada bautnya itu, gampang tinggal mengencangkan bautnya, kita cantolin jadi. Nah, seperti ini sebelum kita pasang fitrasenya. Ini relnya ya, teman-teman ya. Yuk, kita pasang fitrasenya. Ini yang ujung. Ini yang kedua. Ini terakhir, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, fitrasenya sudah kita pasang seperti ini. Ini baru fitrasenya saja. Ini kamar kosong teman-teman. Kita pasang gordennya supaya mantap. Kalau gordennya gampang masangnya teman-teman. Ya, gordennya itu kecil, nggak terlalu ribet. Nah, ini fitrase beserta gordennya. Ini permintaan anak tadi kita pasang. Nah, di dalamnya itu. Nah, ini fitrasenya di dalam. Samar-samar. Ini teman-teman, fitrase dan gordennya sudah kita pasang. Ya, teman-teman. Sangat sederhana, hanya modal ini saja. Test pen, instruksi kita laksanakan. Pas lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena setiap hari, setiap minggu, saya akan membuat video. Sampai jumpa lagi.